Baiklah warganet, saat ini saya sudah berada di lokasi kebakaran tempat pengolahan kopra yang ada di Gerian bawah. Nampak sejumlah anggota pemadam kebakaran dari Pemkot Kota Bitung berusaha untuk memadamkan api. Inilah kebakaran yang terjadi di Gerian bawah. Kebakaran yang terjadi di tempat pengolahan kopra yang ada di Gerian bawah. Baik warganet, kita saksikan api masih menyala dan juga sejumlah petugas pemadam kebakaran yang ada di yang dikerahkan oleh Pemkot Kota Bitung ke lokasi kebakaran nampak sedang berusaha memadamkan api. Baik warganet, belum diketahui jelas penyebab kebakaran. Nampak para petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan oleh pemerintah Kota Bitung sudah berada di lokasi dan berusaha memadamkan api. Baik, kita saksikan warganet, inilah situasi pemadaman api yang terjadi di tempat pengolahan kopra yang ada di Gerian bawah. Belum diketahui penyebab kebakaran. Nampak sudah hadir di lokasi juga pemerintah Kota Bitung. Yang kita saksikan inilah situasi di lokasi kebakaran yang ada di tempat pengolahan kopra. Kita saksikan sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api. Nampak sejumlah mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Kota Bitung dikerahkan untuk memadamkan api yang ada di lokasi kebakaran, tepatnya di Gerian bawah Kota Bitung. Diduga kebakaran ini terjadi pada pukul 11 kurang lebih, maksud kami pukul 11 lebih 20 menit. Nampak para petugas pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan api. Baiklah warganet, kita saksikan terus liputannya dari lokasi kebakaran yang ada di Kelurahan Gerian bawah Kota Bitung. Inilah suasana di lokasi kebakaran tempat pengolahan kopra yang ada di Kota Bitung. Nampak para petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan oleh pemerintah Kota Bitung sedang berusaha untuk memadamkan api. Jemaah Allah,
Baik warganet, inilah situasi yang ada di lokasi kebakaran yang ada di Kelurahan Gerian Bawah. Jauh mana setelah melaksanakan perintah Allah dan menjauh dari larangannya. Hadir juga pemerintah Kota Bitung, Wali Kota Bitung. Baik warganet, kita saksikan nampak sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berusaha berupaya untuk memadamkan api. Belum diketahui pula kerugian akibat kebakaran yang terjadi hari ini. Dari lokasi kebakaran tempat pengolahan kopra Padu Net.